guys, welcome back with Gamy. Yeay, konten baru. Oke, hari ini aku mau bikin konten tentang jadi kita bisa menyala-nyala nih guys sekarang. Wih, apa tuh yang dinyala-nyalain game? Nah, jadi sekarang ini di telon kita bisa ngeluarin kayak aura-aura gitu dari badan kita. Wai, itu bukan skill ya guys, beda sama skill. Jadi itu kayak kostum gitu. Nah, sekarang kita lihat nih gimana sih. Untuk kalian yang mau banget punya aura-aura itu, kalian harus wajib beli paket si belenggu ini guys. Nih kalian bisa lihat hadiah per levelnya. Kalian bisa lihat ya di tempat kalian sendiri nih. Nah makanya sebelum kalian beli, mendingan kalian nonton konten aku dulu nih. Worth gak ya? Maksudnya kayak bagus gak sih? Kalian bisa lihat di konten aku ini. Oke, kalian beli dengan harga Rp190.000. Kalian itu bisa dapat satu fairy yang warna orange, terus juga kalian bisa dapat belenggu paket ini yang ada aura-auranya tadi tuh yang aku bilang firefly force. Nah, abis itu kalian bisa dapat mage avatar juga, dan juga dapat bubble chat guys. Bukan bubble chat sih, dia tuh kayak chat latar chat gitu background. Nah, chatbox deh, kok jadi latar chat, salah, maaf. Kalian kalau beli ini otomatis dapet item-item yang ini, dan juga kalian akan ngebuka semua level guys. Nah, kira-kira kalian mau beli gak nih? Ya makanya sebelum kalian purchase, mendingan kalian tonton dulu konten aku biar kalian lihat kira-kira bagus gak ya. Nah, untuk mage bubble-nya sih sebenarnya terlalu polos ya, cuma di ujungnya aja ada kayak gambar magician gitu. Oke, kita beli. Kalian langsung dapat semua belenggu ini ya guys. Jadi kalian bisa mendapatkan satu kali fairy orange, dan juga yang tadi dapat juga dari yang hadiah belenggunya kayak gitu. Jadi kalian bisa dapat dua fairy orange sih. Cuman kalau yang fairy orange yang dapat dari level belenggu tuh kan enggak langsung mid ya. Jadi kayak kadang-kadang bisa yang fairy biasa yang ungu tapi dijadiin orange kayak gitu. Oke, sekarang kita coba dulu nih ya untuk belenggu hadiahnya untuk yang firefly force. Kita lihat. Kita equip dulu. Oke enggak ya? Nah, kalau misalnya kalian mau lihat, ini tuh udah banyak banget ternyata di ini ya, di menu buku manual kalian tuh udah banyak, ada yang nyanyi, terus ada yang cahaya-cahaya es. Ini banyak banget, nantinya ke depannya mungkin akan jadi hadiah belenggu tiap bulanannya, I don't know juga. Tapi sejauh ini baru ada yang ini yang mau kita pakai sekarang. Oke, nice. Ini cuman yang ungu dijadiin oranye. Ku menangis. Oke, kita coba buka yang superb ya. Nah, oke, dapat. Lumayan dapat dia. Aku susah banget dapetin dia. Bukan dia ya, tapi dia fairy maksudnya loh. Oke, nah kita dapat ini unlock bubble mage bubble chatnya. Terus mage avatarnya. Jadi ini kayak emang khusus mage ya. Oke, avatar barunya sudah terbuka. Sekarang kita akan mencoba untuk pakai tadi ya, fairy itunya, firefly-nya. Kira-kira oke gak nih menurut kalian guys? Oke, kita lihat aja mending daripada kita sama-sama kepo ya. Ini kalian bisa pilih di menu paling ujung, menu baru. Nah, ini kayak kartu. Nah, yeay. Oh, dia kayak ada kupu-kupu butterfly-nya gitu ya. Wih, cantik sih. Itu kayak goddess gitu gak sih? Kayak fairy gitu. Nah, menurut kalian gimana nih untuk yang baru ini? Oke, gak dari segi hadiahnya, terus juga dari giftnya. Kalian boleh banget komen di bawah. Dan kalau kalian ikutan beli juga kalian boleh komen di bawah. Don't forget to subscribe dan like juga. Oh iya, nanti malam aku mau nge-live juga nih sampai jam 00:00, so temenin aku live ya nanti malam. See you, dadah.